Upacara 17 Agustus kali ini dihebohkan dengan aksi Lili Indiani pembawa baki bendera yang tetap profesional, walaupun sepatunya terlepas. Walau sepatunya terlepas saat, Lili Indiani selaku pembawa baki bendera tetap tenang menjalankan tugasnya. Lili Indiani bahkan berhasil menyelesaikan tugasnya membawa baki bendera dengan kondisi sepatunya terlepas satu. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk profesionalismenya dalam menjalankan tugas. Lantas, siapa si Lili Indiani ini? Pembawa baki bendera tersebut bernama lengkap Lili Indiani Suparman Wenda. Lili Indiani merupakan Paskibraka Nasional tahun 2023. Ia merupakan wakil dari Provinsi Papua Pegunungan. Lahir di Wamena. Saat ini, ia berusia 16 tahun. Gadis cantik ini merupakan siswa SMN 1 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Tak sendirian, ia ternyata menjadi wakil Provinsi Papua Pegunungan bersama temannya, Mahardika Benghilwapa. Mereka berdua menjadi wakil pertama yang berasal dari Provinsi Papua Pegunungan. Ia mengaku sangat senang karena bisa ditonton oleh Jokowi. Lili Indiani merupakan salah satu pasukan Indonesia Maju. Pasukan Indonesia Maju merupakan Paskibraka Nasional 2023 yang bertugas pada 17 Agustus tahun 2023 pagi hari. Spesifiknya, ia mendapat amanah untuk menjadi pembawa baki bendera merah putih dalam upacara. Lili Indiani masuk dalam kelompok 8. Walaupun terjadi insiden lepasnya sepatu Lili Indiani, namun itu justru membuat banyak orang kagum padanya. Meski terjadi hal yang tak ia inginkan, namun Lili Indiani tetap tenang dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik.